Selamat sore, Mas Arya, Devin. Sore. Ya, harus sendiri nih, kita di Zoom. Kita tunggu atau mulai ya, baiknya ya? Selesaiin bukan di grup, Pak. Aman, aman, buat teman-teman yang lain, santai aja. Karena saya ada acara lagi, Mas Arya Davin. Saya langsung mulai aja kali ya. Saya Boleh, sore. Pak. Boleh, Pak. Siapa lagi? Makanya, udahlah, langsung gas aja lah. Nanti pemaparan seperti biasa saya share di learning dan di WhatsApp kalau udah rapi. By the way, kita kapan ya ini UTS ya? Akhir Mei, Pak. Oh, akhir Mei ya. Saya siapin deh kisi-kisinya. Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Selamat sore Mas Arya Davin. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dan sini pada sore hari ini kita mulai di mata kuliah Enterprise Resource Management, ERM. Jadi lanjutan dari Senin kemarin, pada pertemuan kali ini, integrasi ERM pada area accounting dan finance. Di dalam accounting dan finance area, integrasinya, relasinya pertama membutuhkan informasi dari semua bidang fungsional lainnya. Kita bisa lihat dari HR, human resource, dari customer, dari supply chain manager, terus baru dari marketing dan sales, itu fungsional lainnya. Lalu personal accounting finance mencatat transaksi pada masing-masing buku account seperti sales, penerimaan kas, penerimaan material, pengeluaran kas, biaya-biaya, dan akhirnya mempersiapkan laporan keuangan. Lalu relasi accounting dan finance yang selanjutnya adalah bagian lain menyediakan informasi terkait dengan data penjualan pada marketing sales, data produksi dan persediaan dari SCM, supply chain management, lalu gaji dan kesejahteraan dari human resource, akurasi dan ketetapan waktu dari fungsi-fungsi yang lainnya, mempengaruhi akurasi dan ketepatan waktu penyajian laporan oleh accounting finance. Bentar ya. Lalu relasi yang selanjutnya, yang keempat, area accounting dan finance. Bagian marketing sales membutuhkan data dari accounting finance terkait dengan data kredit customer, plafon, versus saldo piutang, overdue. Lalu jika ada data accounting finance yang terlambat, maka informasi yang disediakan tidak up to date. Input-outputnya terkait accounting finance, pertama, pembayaran dari customer, data piutang dagang, data hutang dagang, data penjualan, data produksi dan persediaan, data pengupahan dan biaya. Outputnya pembayaran kepada pemasok, laporan keuangan, dan data kredit customer. Lalu integrasi Enterprise Resource Management dengan area accounting finance, pertama, perencanaan keuangan yang terintegrasi yang terpadu dalam ERM atau Enterprise Resource Management. Manajemen keuangan tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang jangka pendek, short term, tetapi juga melibatkan perencanaan keuangan jangka panjang yang terintegrasi dengan tujuan dan strategi organisasi perusahaan. Ini mencakup penetapan anggaran, proyeksi kas, dan analisis keuangan yang komprehensif. Bentar ya, saya potong dulu ya. Ada tim CCTV di kampus.
Yang integrasi yang kedua, integrasi sistem informasi keuangan. IRM memanfaatkan sistem informasi keuangan terintegrasi untuk mengelola data keuangan dari berbagai departemen dan unit bisnis dalam perusahaan atau organisasi. Ini memungkinkan visibilitas dan kontrol yang lebih besar atas arus kas, aset perusahaan, dan kinerja keuangan secara keseluruhan. Yang ketiga, integrasi IRM di dalam Department Accounting Finance, pelaporan keuangan terpadu. Dalam IRM, pelaporan keuangan tidak hanya dilakukan untuk kepentingan eksternal seperti investor dan regulator, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan internal manajemen. Pelaporan keuangan terpadu memungkinkan manajer untuk memantau kinerja keuangan dan membuat keputusan strategis yang lebih baik. Lalu yang keempat, masih di dalam integrasi, manajemen biaya dan pengendalian anggaran. IRM membantu dalam pengendalian biaya dan anggaran dengan mengintegrasikan manajemen biaya ke dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini mencakup pemantauan biaya, analisis varian, dan pengambilan tindakan korektif jika diperlukan untuk memastikan keuangan organisasi tetap balance. Lalu yang kelima, integrasi pengelolaan aset dan liabilitas. Manajemen keuangan dalam IRM mencakup pengelolaan aset dan liabilitas perusahaan secara efisien. Ini termasuk pengelolaan model kerja, investasi, hutang piutang, dan aspek-aspek lain dari struktur modal perusahaan. Terakhir, integrasi IRM dengan area accounting finance. Yang keenam adalah kepatuhan dan akuntabilitas. Di dalam IRM, manajemen keuangan juga berkaitan dengan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi keuangan dan standar akuntansi yang berlaku. Hal ini termasuk penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang relevan dan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Departemen selanjutnya, area selanjutnya yaitu area human resource. Oke, Mas. Ya, jadi nggak apa-apa. Yang baru join ya silakan join aja. It's okay. Kita lanjut departemen selanjutnya yang terintegrasi dengan IRM adalah area Human Resource (HRD). HR membutuhkan informasi dari departemen lain. Seperti pada gambar kita lihat, Human Resource mendapatkan feedback hiring needs and personal information dari marketing sales. Lalu dari sebaliknya, HR memberikan data legal department and job information. Lalu dari HR memberikan data payroll dan benefit expense data legal department and job information kepada Department Accounting Finance. Sehingga Accounting Finance memberikan job desk hiring needs and personal information. Lalu dari supply chain management memberikan data legal department and job information. Lalu feedbacknya SCM mendapatkan hiring needs and personal information. Dan lalu melakukan tugas terkait dengan perekrutan, kesejahteraan, pelatihan, tata kelola yang sesuai dengan peraturan dan undang-undang. Human resource membutuhkan proyeksi kebutuhan tenaga kerja yang akurat dari bagian lainnya terkait dengan spesifikasi tenaga kerja untuk menentukan upah, salary, dan seberapa perusahaan mampu membayar karyawan. Human resource juga menyediakan data yang akurat dan tepat waktu sebagai laporan kepada manajemen. POD-nya biasanya. HR mengelola database kompetensi karyawan untuk kebutuhan promosi atau kenaikan upah. Lalu input-output terkait human resource, input yang dibutuhkan oleh human resource yaitu forecasting, kebutuhan tenaga kerja, prediksinya, data skills dari kebutuhan tenaga kerja juga. Lalu outputnya dari human resource itu ada data aturan dan ketentuan, output dari pelatihan, training, perawatan dan sertifikasi, database keahlian, lalu evaluasi karyawan dan kompensasi. Berbagi data lintas area fungsional dan sejumlah besar
Data yang diperoleh oleh masing-masing bidang fungsional di-share kepada bagian fungsional lainnya, seperti tadi gambar pada relasinya. Ketepatan waktu dan keakuratan data adalah penting untuk keberhasilan proses di masing-masing area fungsional. Jadi mereka saling membutuhkan, sehingga mendukung operasional perusahaan dan pertumbuhan di masa mendatang. Software ERP atau ERM memungkinkan semua bidang fungsional berbagai data pada common database sehingga informasi yang akurat dan real time dapat tersedia. Silo situation, organization silos. Sini ada kolom input, functional area responsible for input, ada proses dan output. Figur yang pertama, kedua, sampel bisnis proses relate to the sale of a smartphone. Source lainnya, course of technology, change learning. Inputnya ada request to purchase smartphone. Areanya fungsional di area marketing and sales. Prosesnya itu, data olahannya sales order, lalu outputnya yang dihasilkan order is generated. Ordernya sudah terbentuk gitu ya. Dari ini untuk area marketing dan sales. Lalu untuk accounting dan finance, untuk penjualan smartphone, inputnya adalah financial help for purchase. Purchasingnya, prosesnya arrange financing in-house. Di berapa kira-kira yang akan dilempar ke pasaran harganya. Outputnya customer finance through the smartphone company. Lalu pada SCM, supply chain management, di area SCM, inputnya ada fulfillment of order, lalu prosesnya itu ada shipping dan delivery, outputnya adalah customer receive smartphone. Lalu pada area marketing and sales, MS, inputnya adalah technical support. Dia prosesnya 24 jam membantu, siap membantu para customer-nya. Lalu outputnya customer bisa menyelesaikan permasalahannya. Customer technical query is resolved. Process view of business operation, source line, push technology, oh masih ini ya, changes learning. Sini ada proses bisnis membantu manajer melihat organisasi mereka dari perspektif sudut pandang customer, lalu sharing data melintas fungsional yang efektif dan efisien menyebabkan proses bisnis menjadi lebih koordinasi. Lalu sharing data melintasi fungsional yang efektif dan efisien menyebabkan proses bisnis yang menjadi lebih terorganisasi. Lalu integrated information system, sistem di mana bidang fungsional berbagi data, sharing data. Okay. Terima kasih untuk sore hari ini rekan-rekan semua. Dan tadi di awal sudah diingatkan ya sama Mas Arya Davin, kita UTS, kalian saya aku kasih tugas kisi-kisinya di akhir Mei. Jadi persiapkan waktunya buat teman-teman semua. Gimana tugas-tugas di mata kuliah yang lain masih aman? Atau udah banyak yang Aman, siap? Kak. Ya, itu juga. Jadi di sini saya juga apa? Mau ada tamu di kampus, ada vendor CCTV baru mau dipasang. Kalau kemarin ada vandalisme, ya kita buat ngejaga aja deh. Jadi, itu aja sih info di luar mata kuliah kita hari ini. Kamis Jumat cuti bersama ya, libur kan itu ya?
Kampus juga cuti, libur kan ya? Proses belajar Libur. mengajar, ya kan? Iya, Pak. Libur, Pak. Bisa. Oh iya, itu ada kualifikasi ini ya, Olimpiade Paris ya. Tahun ya. Oke lah, kita doakan menang biar lolos. Setelah tertatih-tatih lawan Irak sama Uzbek kemarin. Itu aja ya rekan-rekan semua. Mohon maaf atas keterlambatannya saya. Terus dan juga harus menerima vendor dari CCTV. Terima kasih waktu dan atensinya Mas Arya Davin, Mas Dwi Ojek Pangestu, Mas Udah Hamdan. aman, Pak. Udah aman, Mas Abi Ya, Sofyan. saya datang telat tadi, Pak. Makasih, Pak, ya. Ini di jalan lagi menyampaikan dalam perjalanan pulang. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.